setelah 4 bulan Stel Peleng hari ini buka. Tepatnya tanggal 19 Juli 2020. Dan kita mulai eventnya jam 5 sampai jam 8 malam dulu. Kalau misalnya semuanya udah oke, udah asik, kita akan buka sampai malam. Bagaimana keseruan hari pertama di Stel Peleng? Let's check it out. Persahabatan dan pergaulan, bos pilihanku. Bicara soal rasa dan kenikmatan, bos pilihanku. Good people drink good beer, bos pilihanku. Orang belakang panggung yang bikin acara hari ini ramai badai. Produser, terima kasih banyak. Berapa band hari ini, Produser? 5. Apa aja nama bandnya? Underside, Sepultura, tribute-nya sama Salvation, Classic Rock, tribute-nya sama Bali Theater 19, tribute Stream Theater, sama Voltaire, tribute Metallica, sama lagi satu, Pantul, lagu sendiri. Berapa hari ngumpulin 5 band? Cuma satu hari ya? Satu, karena keren. Sudah ada komunitasnya. Ya. Jadinya 35 band itu tinggal di kontak aja. Next, selanjutnya bro? Ada lagi band yang akan main? Tanggal 26 Juli ini, dari jam 5 sore sampai jam 8 biasa ada. Siap. 5 band. Tanggapannya tentang Stel Peleng Cafe yang sudah lama tutup karena pandemi. Udah kangen? Ya, begini dah jadinya rame. Asik. Makasih banyak, produser ya. Sukses selalu. Makasih banyak bantuannya. Thank you, produser. Orang paling keren. Kadang-kadang dia kalau mabuk tidur di Stel Peleng. Siap. Matur suksus semua, produser. Seharusnya tempat-tempat lain
harus sudah buka, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, equipment kesehatan, terus ada cuci tangan. Tapi masker kalau udah mau makan silakan dilepas. Ntar pulang dipakai lagi. Tanggapan Alek tentang self-balance? It's good. Kerjaan Janjo kapan main sini? Kerjaan Janjo bakal bikin premier konser di self-balance on Agustus. Ya, hanya untuk 50 orang saja. Oke. Siap? Are you ready, Lek? Dapatkan invitation-nya mulai akhir bulan Juli. Ya. Oke. Kita nambah adem. Ya. Sukses, Alek. Yang nomor satu. Saya sedang bersama soundman-nya Steel Peleng, berikut musisi Seribu Band yang menjadi soundman hari ini. Om Han, berapa band hari ini? 5 band. Gimana band-nya, keren-keren? Mantap, sudah lama gak main kayak gini. Kangen ya, kangen semua ya? Pasti. Aman ya, sound system aman? Aman. 4 bulan gak hidup, soundnya aman ya? Pokoknya di kafe manapun, sini soundnya the best. The best ya? Kita tunggu band-band berikutnya. Siap. Thank you, Oman. Sampai jumpa di event selanjutnya. Rock! Bajang, bajang emererod, ke banjare melajah mejangeran. Bajang, bajang emererod, ke banjare melajah mejangeran. Di banjare si beliung, teruna gesangi menyantosan. Di banjare si Terunya desa di menyantosan. Anak hijang-jang hijangnya, anak hijang-jang hijangnya, anak hijang-jang hijangnya. Untuk pada Juni tahun ya, dengan skala pelayanan luar biasa sekali. Dan harapan saya pribadi kepada rekan-rekan yang hadir di sini, kedepannya ikuti langkahnya pada Jun Bintang. Jadi kalau bisa silakan rekan-rekan nge-create ide boleh tuni ciptakan lagu boleh tuni. Setuju enggak? Jadi ada kebanggaan kita bahwa rekan-rekan yang hadir ini yang notabene juga sebagai pemain musik yang bisa menciptakan lagu sendiri sehingga menjadi lokal genius. Jangi jangir seng sengye seng seng jangir seng sengye seng seng jangir serio encol dona doni gelap gelap ngelap bunga langseng lanyar pengulane yadak gade begina ye.
demikianlah event hari ini. Sampai jumpa di event selanjutnya. Jadi teman-teman yang mau launching atau band-band yang mau main, silakan hubungi Style Pelek ke Pak Manager saya, Bapak Ketut atau semua Om Tut. Sampai jumpa di event selanjutnya. Dan kita ketemu lagi di Style Pelek Refresh Your Pelek. Bye-bye.